Okay guys, di kesempatan kali ini aku mau nge-review, bukan unboxing ya, review mic yang kecil tapi suaranya menggelegar guys. Dan perkenalkan, ini adalah JBL Go yang pertama. Aku dapetinnya dari official store-nya JBL sih, di Tokopedia. Harga berapa ya waktu itu? 200 padahal enggak 100-an. Pokoknya 300-an lah lihat aku guys. Oke. Yang kusuka dari JBL ini tuh bentuknya kecil. Tapi bass-nya dapat, treble-nya juga dapat guys. Koneksinya menggunakan Bluetooth. Dan di sini ada tombol power on, dan sini ada tombol Bluetooth. Tombol Bluetooth-nya ini buat pairing nanti, terus di sini ada tombol minus sama plus buat nambah volume atau ngurangi volume, dan di sini ada tombol telepon buat ngangkat telepon guys. Jadi dia ini juga bisa sebagai apa ya, kayak ngangkat telepon, karena di sini ada mikrofonnya juga, di sini ada audio jacknya juga, dan di sini ada micro USB buat ngecasnya guys. Oke, kita tes dulu ya. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal pencet tombol on di sini. Nah, jika kalian sudah mendengar suara tut, itu tandanya sudah connect. Nah, ini sudah sampai dua bunyi tadi yang turut, itu tandanya sudah connect. Kok bisa connect ya? Karena Bluetooth aku nyala, guys. Jadi pairingnya gampang banget. Kalian tinggal nyalain Bluetooth kalian. Terus nanti akan mencari namanya JBL Go. Kalau kalian sudah pernah pairing sekali aja dia, kalau sekali nyala langsung bisa automatic pairing guys. Sebagai contoh, kita kasih lagu apa nih. Oh, suaranya dia udah mulai kedengeran guys. Oke. Ini aku coba dengan volume 7 aja ya. 7 ini menurutku aja udah banter loh. Maksimumnya kalau di HP Samsung itu 15 kalau nggak salah. Kita kasih musik DJ TikTok sarang hai. Wah, coba. Ya, kurang lebih suara speakernya seperti itu ya guys. Itu volumenya tadi baru 7, dan kalau udah lebih dari 7 atau mungkin 15 itu suaranya kalau menurut aku sudah seperti suara musik kondangan di jalan-jalan guys. Oke. Buat kalian yang tertarik dengan speaker mini yang portable gini, yang enak dibawa kemana-mana, aku recommended banget sih ini JBL Go. Oke guys, sekian review aku tentang JBL Go ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you for watching. Bye-bye.